kembali lagi di channel YouTube Eni Daniel. Nah, Pren, kali ini kita akan mengajak kalian menginap di salah satu hotel di Kabupaten Pangandaran, tepatnya ada di Kecamatan Parigi. Seperti apa review kita kali ini di Hotel Grand Parigi, Kabupaten Pangandaran? Jangan kemana-mana, tonton terus channel YouTube Eni Daniel. Bagi kalian yang baru gabung di channel YouTube kita, jangan lupa di-subscribe, dan juga di-like, boleh juga di-share di media sosial kalian. Oke, kita. Selanjutnya yaitu tipe kamar suite. Ada suite single dengan harga sekitar 500 ribuan dan ada suite double dengan harga sekitar 750 ribuan. Nah, di kamar suite double ini ukuran kamarnya lebih luas. Kemudian dilengkapi juga dengan satu set kursi, sofa untuk di bawah ranjang, permadani, TV dengan ukuran yang lebih besar, dan juga ada kulkas. Untuk kamar mandi dengan tipe kamar suite double dilengkapi dengan hair dryer. Jadi perlengkapannya lebih lengkap ya.
Selanjutnya yaitu tipe kamar superior dengan harga sekitar 200 ribuan. Nah, untuk tipe kamar superior ini termasuk tipe kamar yang terendah, akan tetapi fasilitasnya tidak jauh beda dengan tipe kamar yang lainnya. Hanya saja ukuran untuk kamar superior ini lebih kecil ya. Hotel Grand Parigi Pangandaran ini termasuk hotel yang masih baru ya Pren di Kabupaten Pangandaran. Dan hotel ini sangat dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Pangandaran, dekat dengan alun-alun Parigi, Pantai Bojong Salawe, kemudian Bandara Nusawiru. Hotel Grand Parigi Pangandaran ini juga dilengkapi dengan kolam renang, restoran, meeting room, dan juga ballroom. Oke, friends, sampai di sini dulu ya review kita kali ini di Hotel Grand Parigi Pangandaran. Sampai ketemu di video jalan-jalan, kuliner, dan review hotel selanjutnya. Assalamualaikum.